طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواء. Sebelum kita baca kitab, kita baca ilah dalam halaman permulaan ada terdalam, terdalam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekalian puji Tuhanku Rabbi abad kuasa. Setelah puji ke Allah Ahad, salawat mohon akan Sayyidina ajaib subhanallah wasiat sepadang dagang hina. Wahai ikhwani yang muslimin, orang yang yakin akan Rabbana, karangan ini intan genarang, segala manikam himpun di sana, segala permata yang berbagai sekalian bagai mutiara, yakut yang merah, zamrud yang hijau, cahaya berhimpun sepandang mata. Wahai tuan anak penghulu, anak melayu Tuhan, siapa yang pakai karangan ini menjadikan wali masuk surga, ilmu syariah dan tarifah serta hakikat berhimpun di sana. Terlalu indah pengajaran ini daripada Rabbi Tuhan yang besar, kedua pengajaran daripada Nabi sahabat sari sama serta, ketiga pengajaran tabi'in yang ikutan sahabat mulia, keempat nasihat daripada wali, orang yang suci daripada dosa. Waya ikhwani, waya sayyidi, waya siti jantan betina, karangan ini obat hati orang yang pakai jadi penawa. Ngaji hai Tuhan pada orang alim yang zahid lagi warna, orang yang alim lagi mursyid, itulah tabib mengobat luka. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula pengenalan akan khatir kebajikan daripada kejahatan itu, kau datangkan barang yang bergerak itu atas hukum syar', hukum agama. Maka jika muwafaqat ia akan jenisnya, maka yaitu khatir kebajikan. Dan jika tiada ia muwafaqat, maka yaitu khatir kejahatan. Dan jika tiada nyata dengan ini,
Maka jika ada ia perbuatan itu mengikuti akan orang yang salih, maka ia itu baik. Dan jika tiada demikian itu, ia itu jahat. Dan jika tiada dengan ini, dan jika ada ia setengah daripada yang engkau benci daripadanya pada tabiat, bukan karena takut, maka khatir itu baik. Dan jika tiada demikian, maka khatir itu jahat. Kemudian jika ada khatir kejahatan itu keras, lagi tetap ia atas satu-satu hal, satu-satu keadaan, maka khatir itu daripada Allah Ta'ala atau daripada hawa keinginan, atau tiada tetap, maka yaitu daripada syaitan. Atau ada ia khatir itu kemudian daripada dosa, maka yaitu daripada Allah. Atau ada ia khatir yang tiada tetap itu melain-lainnya, atau ada ia khatir yang tiada tetap itu melain-lainnya, ataupun yang menjelaskan melama-lamaannya, ya Pak. Atau ada ia khatir yang tiada tetap itu melama-lamaannya, maka yaitu daripada syaitan. Atau lemah ia dengan lebih keluar, maka yaitu daripada syaitan pula. Atau ada ia tiada lemah dengan zikrullah, maka khatir itu daripada hawa. Dan jika ada khatir kebajikan itu kuat lagi keras, atau ia kemudian ijtihad dan ta'ah daripadamu usul, artinya ada permulaan asal, dan pada segala amal yang batin, maka yaitu daripada Allah Ta'ala. Dan jika tiada demikian, maka yaitu daripada malaikat. Dan jika kau dapat akan hatimu pada berbuat barang yang pada khatir kebajikan itu, serta gemarmu tiada, serta takut dan serta segera-segera, tiada diperlahan, dan serta sentosa, tiada serta takut dan serta jahil akan akibat, tiada serta kau ketahui akan apa-apanya, maka yang demikian itu daripada syaitan. Na'udhu billahi minha. Kita berlindung kepada Allah daripadanya bisikan syaitan.
Ada engkau berbuat akan lawan yang demikian itu, maka yaitu daripada malaikat. Hadis bermula, sekira-kira itu daripada syaitan, melainkan pada lima perkara. Pertama, dikawinkan perempuan pikir perawan atau masih darah, apabila balik dia. Kedua, membayar utang apabila wajib dia bayar. Ketiga, menanamkan mayat apabila sebutlah matinya, tentulah matinya. Keempat, memuliakan jamu atau tamu apabila datang ia tamu kepadamu. Kelima, taubat daripada dosa apabila berdosa ia. Pembahasan yang kau ikut tentang ikut hawa nafsu dan tentang bisikan, godaan, ajakan daripada syaitan. Syaitannya kan jelas musuh yang nyata bagi kita. Iji hanapun lain tetap diminta cara digoda kita untuk jurumus dan ampun yang dimurka oleh Allah. Sebab-sebab mudah dikuasai kita oleh syaitan, sering hati kita kosong ingat ke Allah. Di saat hati kita dua ingat ke Allah, dan di saat lidah kita pun anak tersebut di nama Allah, wadahnya lebih mudah dikuasai kita oleh syaitan. Untuk mengatasi, maka perbanyaklah pikir dengan lidah, hal ini dengan lidah, guna dalam hati. Karena hana diarah kita ke yang God, melainkan ke yang God. Menyiapkannya hana mampu diarah kita kepada yang God, nyewa diarah ini kepada yang God, tapi dalam buat Godnya itu memperlukan cinta. Ibu deka rasa sombong, ibu deka rasa dekabu, ibu deka rasa ujung tumaa dia dekabu dalam hati wati kata buat yang God. Yang namun kita nyewa ujung-ujung ini adalah jin. Maka beta ikuti. Dan cara untuk dibunuh kedaya, ditimpir kedaya, dikalan rebut yang kedaya suka, rebut yang kedaya galak, yang rendah ditambah tanpa tak sadari. Yang kedaya ibarat galak nak kerja, pak kerjanya itu iplale tapi dah kumpul bu yang tuan. Biang tanya muka, pak mukanya itu ikut tanya digoda tapi mukul tu dan kumpul yang lain. Biang tanya galak gulu makanan atau tanya raya kumpul. Yang darat bayu umpunnya nanti di belalai kita han itu aruh ada-ada harum, aruh ada-ada goh. Lagi yang ditulis dalam kitab Dalailul Khairat,
mbak kasidah muda. Kam hasanat ladadan lil mar'iqati ladan min haisulam yadri'an nasumma bidasan padumnalu makanan ledak disinan tempat mandi gada bak tempat yang ana dasangka disinan racun dengan dua bak sedap makanan mangan padahai nyan binasa. Munajik bak sedap minta peng mangan nyan rebna di kumun dayo. Bak sedap buat lain yang galak kedayo buat nyan rebnan kedayo akan terpengaruh dengan godaan syaitan. Untuk nak ketahui dah dekat pengaruh kemana ahwat dia dah pukul tawar-tawar pun kena menghambat buatnya ke ibadah bu'a bata ibadah biar dengar dan luar bu'a bata muda aduk takut sedetuk hingga anak dan temung ya pun anak dan temung ya maya dengar dan kerja bu'a bata piyuh kerja tinggal dan lanjut piyuh kerja dengan kerja jan anak temung kemayang yang nyan guna sadari gunanya ka termasuk dalam perangkap daripada syaitan nyan segera keluar diri sebelum bahaya bak dan sedap pun gunanya yang ka pengaruh dengan hawa nafsu syaitan. Untuk tak ketahui bisikan goresan yang ada dalam hati kita ya. Apakah bunyian daripada kebajikan atau bunyian kejahatan isah tinggal dalam hati kita ya. Yang butuh daripada syaitan dari Allah keperintah melalui malaikat atau memang hawa nafsu yang didorong oleh syaitan. Cara untuk dah ketahui kau datangkan barang yang bergerak itu atas hukum syarak. Wajah disah macam-macam bak pikiran dayanya. Diploma kuno, diploma kuno, disah kuno, disah kuno. Kira-kira yang disahnya, yang diseru hati dia. Nah, cocok menghukum agama. Mia kira-kira menentang dengan hukum agama yang disah, yang tanda bisikannya dari siapa. Yaitu umur ko, iwan bu, leju, badan bu, lehu bu, dan juga buku dan umur. Yang menentang hukum syariat yang bisikan goresan hatinya daripada syaitan. Tapi dia dengar dan dulu tinggal dalam benda dan dia dulu dia kemayang tanya dulu dah tinggal semayang dia Allah kemayang dan dia dah dosa dia kumpul pun ibadah dia dalam hukum dalam kehidupan turun-turun dan udah berdiri dan dulu udah kaya pun. Yang benar isam dan pikiran yang dari Allah atau dari malaikat yang tidak cara ada beda. Wadah dahi disah wadah dia ing leju di ada wadah yang ada banyak benda udah ya maya yang benda depa syaitan yang bisik bang dia supaya kejadian dah benda diurut-urut bang benda dengar dahi bisikan wadah dia udah ya maya yang lain itu dengar dong ada tua-tua, ada jaga dengan maya muda yang ada dari Allah atau dari malaikat yang tidak cara berbeda biasa yang kaisah matinya mungkin dengar dulu. Maka jika wafakat ia akan jenisnya maka yaitu khatir kebaikan menyewafakat yang menggarih bahati kedayaunya
yang terlintasnya dengan hukum agama matinya mundur. Dan jika tiada yang wafakat, maka yaitu khatir kejahatan yang bisa buat pikiran kita yang mana sesuai lagi yang dalam agama yang dalam kejahatan. Dan apabila mana jatah kugut pihana jelas, kebruk pihana jelas, digogo tahu, maka jika ada yang perbuatan itu mengikut orang-orang yang salih, menyebutnya yang isah bagdaya untuk dah sedap dah ikut uru-uru yang paham, uru-uru yang salih. Isah bahdi yuda tengok-tengok yuya ibadah yuya kemayang menjaga Quran yakut nyambut-but yang salih, maka yang itu baik yang pun isah benar yang pun ke. Dan jika tiada demikian, sebalik padanya ia sah ibu yang kengkel. Kaitan Allah pada semaya isah ia ini di akhir kau dek pada hai tukut kena dijaga. Ataupun isah dalam pikiran ia ini di akhir hendu pada Malaysia kaya aku dengan tu kena jaga, jaga tiga melukut yang ada naga daripada syaitan. Dan jika tiada dengan ini, dan jika ada yang setengah daripada yang kau benci padanya, bila disah bahati gedanya pun yang hana galak dia, pun dia yang hana galak dia pada tabiatnya, secara tabiat dia hana galak dia punya disah raju-raju, bukan karena takut, bukan karena ya, tapi karena hana galak yang kibar masalahnya, maka khatir itu baik menyangkut karena temakul, bukan karena temakul drone, tetapi memang boleh sah mereka ada galak yang karena temakul boleh jadi bunyinya yang sebenarnya anjing kubur, tapi karena keadaan takut maka ada jadi ada pun yang kedudukan ada ada pun kaya deh contoh hidup hana gejumju karena yo gejum kuligo yang ada si lagi ya karena yo gejum kuligo tapi wade hana gejumju nya memang dari diri lo hana galak kemunya gara-gara hidup kuliga, karena biar gara-gara hidup kuliga menyel dalam wadde sunyi julam-lam manasokala, boleh jadi kata dia kubur bu semata-mata hantik dan kubur dan nanya baik karena ia mampu hidup kuliga sebab dia hidup kubur. Kalaupun memang menyel demakut bu demakut karena apa baik demakut kuburuh sebab ia demakut ke Allah kapanpun rasa takut sebab hana wadda yang ada gedungku di Allah, hana tempat yang ada gedungku di Allah. Ia demakut kuburuh yang wadda-wadda aja ia ada ulul kalam baru hana jadah wadda hana ulul kalam tak jadah yahinan beda wadah neo yo uri. Tapi biaya Allah hana tempat yang hana ketua ada Allah, hana wadah yang hana ketempat kita jawabat dan buku dapur. Sehingga taban kami rasa takut hinan beda takut kita jawab Allah dengan takut ke makhluk. Dan jika tiada demikian, maka khatir itu jahat. Ya, menyangkut karena bunyi pada tabinat kan karena rasa takut galak tempat bunyi itu galak menyambung dalam hati suka dalam berbuat bunyi dan bunyi gelarang dalam hukum agama
yang disingkat-disingkat menan yang nampak hati yang buat jahat, maka wajib dan usaha dan lawan beta ikuti bisikannya. Kalau mau contoh menan, kadang-kadang timbul kejahatan pada saat punya kesempatan. Pada diri lo kayaknya ada rencana cucu, ada niat membaca untuk merampok dan cucu. Nah, tabuh-tabuh saat pada ketika punya kesempatan, itulah timbulnya kemauan. Tidak boleh bagi cucu, gengalan tidak boleh yang copeng. Maka diulawan payah darab hali juku unanya juku tinggal ohai juku tinggal di ulum Allah Ta'ala juku hana mud yang hana juku hana tempat yang hana tempat ni Allah hana kerja kegiatan dayo yang hana bukadar di Allah tempat dapuah kenal ka hana jadi tapi miat dua pun ulum. Jadi dapur pun salahnya di saat anak pun kalian warga dengannya pun. Kemudian jika ada khatir kejahatan itu keras, ulang-ulang laju wading dengannya goresan kena laju. Lagi tidak utama yakin juga tanah sekeju wading dengannya. Pada tawar-tawar keadaan, kena laju-laju. Dan coba tak hilangkan mulain guna cipikiran. Dan coba tak lupakan bending dengan hati guna silaju-laju dingan. Maka khatir itu daripada Allah setelah tak lupakan. Setelah tak paling pikiran kuno kudih guna silaju-laju. Nyan daripada Allah yang lupingan kudih. Karena biar dari syaitan kali tinggal dua ke. Anak dia ada diploma mulai cara lain, alumah ada lain diploma mulai cara lain loh dan bahasa. Atau daripada hawa atau yang kau daripada Allah kemauan loh tu, karena cinta-cinta dia waktunya tak alihkan kebun yang lain tentang pandangan orang lain dengan kebun yang tidak jauh rencana yang pun boleh jadi kemauan loh tu. Atau dia ada tetap, ada tetap, tiga menuhi rumah, tiga mudik buat hati dipiyakin, tiga ke dipiyakin untuk yakun, tiga ke dipiyakin untuk beyakun. Olehnya tiga ke dipiyakin kayo dimanjara betaya. Dalawan tu, wadikan dalawan hanasi mudi tinggalkan aja. Yang dalam najahnya tetap di dunia binasa dan turun dohdi dibunuh dan yang dibunuh doh benar dibelale doh benar disahkan dan yang kah dibinen dan yang kandung dia dan doh dibinen ini mulai bun sampai abis bun gahma ringannya renan dan yang dibunuh bunuh dibunuh padahal yang bunuh dihati banjara pada bun. Tak lawan tu. Hal ini di hati itu banyak pun didukung. Katanya, oh tu ni ibu dengar dia. Ya, jangan naik dulu. Ataupun dengan kamu diperawi pikiran kena dijawab pikiran gede hingga ada wakul hingga anak kamu dengar. Jadi pengurut lah. Hal ini pengurut banyak. Ataupun disampau dia. Kamu jauh, bulan jauh, kamu mati. Itu aduh ya.
Lapor saja ibu kahne kahne ibu kahne ibu kahne isamono isamone. Dari pun tapi lembut tak buka buka baru. Wahai tuku dengan berdegra. Yang model-modelnya yang pun syaitan sih sudah kena ni. Nada mengena-gena petajak dengan dakwa. Pada si kalian dan pikiran kuat buruk yang kuat. Karena orang boleh beda-beda ni. Kagurum dan umnya nak kerja berdua juga apa dakwah dan berbeda dengan orang yang mungkin orang lain berani. Sebab jin tukang berani dengan jin tukang hoi tak boleh dulu cuma bentuk yang beda. Jin tukang berani mana dia? Jin tukang hoi dia ya ina bentuk. Yang kerana dia rum dan berani. Dengar dan dengar dakwah kana abajin dia nak dia dengar tapi ataupun itu ataupun dengar mengat dengar dakwah ke juga aku ngandung tidak ada aku Abdul Ko menalir itu kah ajak ni pada pun rasa kah yang beri pada dakwah lebihnya dia kuat beri dia boleh buat belum boleh pada pun kata kini aja dia kata kini ajak aja itu aku yuk dalam ini ulu baik nana aja aku yang kata jinsi ada tahu kok kan mak ada yang nak buat kaya jadi dia kata yang galak aku gak apa benda dulu di bina kau kaya kau dua tu si roh tu mungkin buka hati apa hati roh ni nak mak ada tau dengar mak ibu buka buka hati ya betul je ada tau dengar buka hati si roh tu kaya tu buka hati roh ya buka beja deh buka kaya kalau mak yang tak tu negok dan pun dia nak buka dona akan bobo nyanyi dan lupu ya nyana lagi ya nyanyi bisikan goresan hati ada syaitan jiwa maka yaitu daripada syaitan nampung ni dah berapa ni ha? Nampung atau ada yang fatir itu kemudian daripada dosa diingat-ingat goresan bisikan dalam hati dia diingat-ingat lu dah kubur dosa diingat-ingat dia juga anak dan semayang diingat-ingat juga anak dan semayang mana yang rujuk ada kau diingat-ingat dia dan dosa-dosa lain setelah dah lakukan laju-laju diingat-ingat ke dosa dia yang tak tahu maka yaitu daripada Allah diingat dia juga dosa dia supaya adanya uga lebih hati-hati baik-baik terulang dalam dosa yang tak jadi yang nak ingat yang kau ikut lebih yang ikhra itu laju ingat tuntun dan dendam juga yang jadi padahal bermula tergedina lagi yang laju-laju tinggal-ingat ke dosa yang kali dah buat maka yaitu daripada Allah atau lagi tinggal dulu muda sebalik ada muda kau pun banyak dikerak laju-laju tinggal-ingat dendam dulu nyegaknya tiburuh timbalah kedenah kau dan tinggal gak ada kajian ke muribe kerak berdena kau mana tinggal gaya doh kah ada. Tapi tikra suruh suruh kau berdegaya tuntun tuntun gaya. Yang salah ni. Menaji nada utang ke kau lima puluh ribe. Tak tinggal dengan ribe ribe. Lagi dia yang kadang juta juta ada pengurus kau bertinggal dan ada bayar ada kau. Yang kau berat mana? Ada kau kau dia yang lagi utang puluh ribe tinggal ingat tapi hanya ribe. Tapi ada kok belum tujuh dah dan cuma dia dah punggung dari dia ada tinggal dulu yang pulang ada kok. Nampung ni tengah baru.
atau ada ia khatir yang tiada tetap itu gagalau uno tiga mudi tiga melama-lamaannya. Tapi walaupun tiga gagalau ni ada bagai gadau lalu tiga gagalau ni bagai gadau yang uno tiga mudi tiga trik sebelum tak kukut adanya laju-laju tiga gagalau sampai trik maka yang itu daripada syaitan yang lebih daripada syaitan karena pun adanya yang baru aman analisa hati dia sebelum dah pun semakin trip semakin lagainya laju-laju yang kepada kadang pun yang merupakan daripada syaitan karena ada wafakan lagi dalam hukum syariah atau lemah ia dengan dikerubah karena gedanya jalur tersebut nama Allah ahwatnya jalur tersebut nama Allah yang kawatnya dikuasai gedanya oleh syaitan maka yaitu daripada syaitan pula di saat gedanya mana tersebut nama Allah kosong menyebut nama Allah kosong mengingat nama Allah wadahnya itu gedanya bergores macam-macam bahan di gedanya maka sebabnya itu dia usahakan pikir ahli dengan lidah sampai suruh Allah Allah dan ingatlah hati supaya ada peluang syaitannya di dalam dalam hati menyesyaitannya kali kedetap raun dalam hati dijadikan sebuah tempat yang aman nyaman di hidup nyoka bahaya dijadikan hati kita sebagai istana syaitan padahal hatinya adalah tempat murakabah untuk dengan Allah erat hati hubungan itu dengan Allah ke dengan mata ke dengan lahir hubungan dengan hati karena sebetulnya hatinya tempat murakabah dan untuk dengan Allah ketika ketanya lalai dikuasai hati oleh syaitan ya kali juga ke istana ahwate hati dia kaya ke istana syaitan yang haiti binahli haiti binahli sambil-sambil ni kali kuasai hati dia sehingga dia selalu terjerumus dalam jejak yang kemauan ni yang dilarang oleh Allah atau ada yang tiadalah tiada lemah dengan dikerulah ada lemah dikir dah dah dikir tapi dikir tiga jarum-jarum tiga ke dah lupa dah berhenti mihana lemaya kaga dah sebut nama Allah mihana lemaya kaga hana seharusnya mahu lemaya guna di luar luar benda lemaya guna maka khatir itu daripada hawa menyebutannya hana lemah tiba berpikir na nabi jarum yang juga dikuasai oleh nafsu nafsu katanya mata dia tu dia dia belum selamat baru selamat katanya boleh tak atu nafsu sebab nafsu nyawaji menyehati tak atu jih dia katanya dia tu dia ni dia sabi-sabi hud bakut yang salah galak bakut yang ada untung ada tutuki budnya juga tapi galak bakut yang ada mahuan yang itu terus nafsu dia tu tanya oleh nafsu jalan ji beda kita lagi ada buka halal kali pun
ونفسه كطفل إن تهمله شفاعة أو بالرضاع وإن تقتله يا فاطمة nafsu tamsi anak banyak dengar demak di mong susu banyak anak dalam masa ubur sampo tuha adin biuk lanyu jalanji hentikan dengan segera yang beranci bak sedet bak mangat inan mendik kam hasanat dan tatan nil mar'iqati latan min hai sulam ya dari anna summa binda sami padum nade makanan letak sinan tempat mati kata pada tempat yang anada sangka sinan racun dengan dua pak sedut mangat sinan nabi lagi sinan sedut mamin labia ju sinan kami menaga dia pak sedut mangat di sinan lima yang pak sedut sehingga untuk hanya menangis silap kedat nafsu malam anali kusedat hati kehilang nyawa yang bahasa rumah awal anda dengar sedat nafsu malam anali kusedat hati kehilang nyawa yang itu bang kedat dan jika ada khatir kewajikan itu kuat lagi keras atau ia kemudian ijtihad dan taat daripadamu usul punya asal, punya sebab permulaan dan pada segala amal yang penting maka yaitu daripada Allah Ta'ala goresan hatinya bakut kebanyakan lagi kuat laju-laju pikiran beliau kenal tak mihanat dia kemayang hanapan dulu. Mia dengar dulu mihanat dah muda dan kemayang hanapan dulu. Oleh lu dah timang-timang yang pinggir yang ada berlulu. Laju-laju kena pikiran dalam buku yang kot dan dasar artinya dasar lalai buruk pinggir. Mia merupakan daripada Allah. Menajib saja dia dengar dulu pun ada rencana yang tinggal dari itu belum tentu ya pun hana kerja hati walaupun hana kerja hati tinggal dari itu pun tapi nah hidang kadang hana pahamkan dia tu bakal dari itu maka dari itu boleh tinggal dari itu pun yang daripada Allah tapi dia kadang hana itu hana itu lagi boleh melakukan dengan jaga untuk sakit ni penjaga ada igrup iku dengan mia ba rapingan yang Allah Ta'ala melalui malaikat ke pugo katanya gimana mana tu tak hilang yang menacik ke hamba guna tak hindari hari kerja tinggal kerja-kerja kubur menang tanya kakak menang tinggal-tinggal ni yang pun bisikan dari Allah dan jika tiada demikian maka yaitu daripada mereka meyakkan daripada Allah yang kami daripada mereka meyakkan daripada dua macamnya yang daripada syaitan yang kabahaya yang kau nyebab dan jika kau dapat akan hatimu berbuat barang pada khatir goresan kebanyakan itu yang dalam arti katanya tergores ataupun menggali bahati tentang takut berkebaikan serta gemar galak ke bakul yang diingat-ingatnya bak yang bisikan hati kebaikannya serta galak ke siada serta takut ya kan karena memakul pun lagi ya karena memakul takut yang karena ikhlas ya bukan Allah yang dimakul, makul Allah yang dimakul berlain dan serta segera-segera tiada diperlahan ya segera takut, hana takut berundur hana takut tinggal-tinggal dan segera kan dan serta sentosa ya, tapi ini orang-orang pula
sesarati yukkan sentosa dan tepuk aman, sejahtera tiada serta daku karena mentala luku yukkan karena luku biasa-biasa mendep tapi bahati membayang kepada purgut galak tuh kan karena mampu memang karena biasa-biasa yakin roh dan serta jahil akan akibat karena dukungku akan terjadi masalah akibatnya tiada serta kau ketahui akan akibatnya kejadian olehnya itu akibat yang akan terjadi buat yudaya buatnya ke buatnya lu buat resiko yang buat menurut yang ada utama buat penyuruhnya dari yang kata maka yang demikian itu daripada syaitan yang kerja pun berbeda pun dikerja hana terbukti resiko kemudian kita buat yang dari syaitan tapi daripada Allah atau malaikat terbukti nyom buat ku akibat pula dari ku bermasalah Tuhan yang mana juga dia kenal dari ku masalah Tuhan dan kak yuji kalau ada buku rupanya yang bermasalah daripada syaitan nah untuk pihak kita berlindung dengan Allah minha daripadanya bisikan syaitan ada untuk perbuat akan lawan yang demikian itu ikta lawan yang menghaboh perasaan hati dia kubut kubutnya dipaksa dia kubut kubutnya sehingga dikusupun hati kita yang ada tinggal ke akibat binasaman talawan omban talawan ada jenis yang teka perasaan kubut talawan dan pula kubunuh ada jenis maka yaitu daripada malaikat manakadang hantatung ada kebisikan di malaikat yang ubah punya yang lawan punya tinggal berpukul buat yang kebisikan pada ada dua isah di jil di bisyata lagi yuk kebukul yang ada di tengah yang tejok yang tejokah dikuasai hati tejokah jib kerumuhji dalam hadis na padung padung kebukul yang hana kukira bisikan paksaan daripada syaitan yang kelima kok bak lima koknya jib tak kerja dengan tak segerakan jib tak buru jib tak segerakan bak lima kok selain daripadanya yang segeranya bisikan pada syaitan dia cerdok Pak Braga pada dia itu oleh anak Braga pemaji dan janji yang murid yang biasa apa Braga dia Braga Braga wadikan dia Braga tunggang kren luar pada dua luminen kren yang pepe mumpulon-pulon dengan yang kutuna murid takkan cukup tinggi yang bak buru-buru kekara-karanya yang sudah dikuasai syaitan kami regam benda yang dikuasai hati ini dan kemudian padahal dia hanya janji lagi anda telah menjium-jium luka dalam yang kedua-dua anda pun pak lima minit dalam luar pak Ubrek itu main jah itu mana kekamayu kekamuragu kacak di luar gendu pak Ubrek ini dia hanya menjumpah lagi menjium-jium luar anda tadi yang bak karak-karak benar tiga timo dan tamunge yang karak benar yang bisika cerita datang benar ha ibu rawat kembe dina urina mia urina uati mo di gaya tawon dalam telat tiga yang kubit kan telat kubit karena ada tiap telat kubit yang tahu di benda dalam biduna dari muangkut ini ya dai ini berubang-berubang oleh wadah gantung yang menumpahnya menanjir ubah perkara yang kau berubah telah dimencur dari jauh anu dari mana anu yang pindu nak anu kebanyak kata tu tilo terima anu mit dari putuk tilo yang pindu kau pepet je tau perkara pun anu je nah dia yang
kok ragam ya tahu ragam pada ini. Karena pakai yang luka-luka kan. Ya ada dulu di ini mana? Ya tu. Pak ya, pak jauh. Pak lain, ya ya pak jauh kamu ini. Dah teman yang kita segerakan bak lima macam yang kon dari syaitan. Pertama, anak darah kawale katuk rindu baru yang riu segera. Apabila mikir kawale mana mikir mandeng darah. Nyar kata-kata gilak karena anak darah mano yang perawan katu rindu jujur segerakan beda dengan urung yang kalih mengkawin yang janda. Ya hanya perkara yang urung si pihada setuju roy. Menyang ada mengurut roy mengkawin lah. Hanya kesegerakan perkara terpaksa diurung si terpaksa kalih imukawin dan kawale kalih mengkawin. Tetapi anak yang kawale golong pernah kawin katu rindu kacocok nyajik kesegerakan ada buku yakin buku bagah kawin jid hak wali yang golong pernah kawin jid pasal kala yang kali hanya kepatah perkara kecuali iktim dan lupa kita lupa kita. Yang beda ini yaitu yang bikin dengan saibah. Saibah janda kalau pernah kawin mana bikin kalau pernah kawin. Yang beda yang belum pernah kawin nyan kiu segerakan ya karena itu beda itu ni beda beda aja beda sama. Oleh beda ya kalau pernah kan aja aja bata aja segera punya intim baru. Yang kena beda jawapan saya kan perayaan pak beda pak sebab ya baru timbang perayaan saya pak sebab ya kan tapi ada bukan ni sebab aja kayak itu. Sebab ini kamu pun idenya belum maka aje berkara. Betul kita mau berdoa aje, lalu salah pun dua pun dua juga. Jadi jadi segera. Hai tim hari dunia jadi kepata. Saya ke mana kepata? Ya pun dan jalan layu di pasar. Apabila sesuai, ada sesuai. Belum kaya beragama Islam. Orang berawat itu sepupu intim taat, intim ibadah, intim kerja apakah yang lalu intim indah ya kaji mungkin yang berbakat-bakat hari yang penuh yang berbakat dia tapi berusia benar hayat tinggal ini tinggal itu kan terbangun ada beliau karena kita lakukan rumpeng ada beliau dia berawat di malam hidup-hidup karena mungkin-mungkin yang berbakat final bila kimpi gendut kurang kena gendut yang baru itu. Yang kedua yang ia segerakan ku takarat-karat yang perintah agama kebisikan syaitan membayar utang apabila wajib ya mah merdeka wajib baru bayar utang yang segera bayar banyak bayi utang segera apabila wajib. Wajib bayi utang panjang. Wadih. Tuh. Yang kalau kemauan kita yang kunci cijau tirode dua yang ke bunyo pajak wajib bayi utang. Wajib bayi utang buat dia karena mengguru bayi.
Ia adalah menunjuk janji wajib. Baca wajib bayudah apabila kana. Ia walaupun janji kalau belum, tetapi biar bohlamna walaupun janji kalau belum, walau wajib berjanji walaupun boh pengen janji kalau. Nampak tidak? Hai janji kalau. Tapi pay belum dah kan begini kan? Boleh yang lagi haram-haram tu. Tapi ada lagi wajib bayar utang apa dia kena. Walaupun janji kalau tu, kadung janji kalau dah kalau wajib ada dari janji. Walaupun begini tu berdasarkan janji. Apa dia kena yang segera yang bayar beli begini. Mereka ada bayar yang dosa jariah. Dan orang yang berontak jari yang menurut-menurut orangnya dia dalam hukuman pengkok tertutup bibir karena hantar dia orangnya dari orangnya ketika perjalanan hidup dosa dan hukuman sehingga berusaha dosa lusa dosa minggu ke baru bayi pada orangnya kawajib yang baru habis dosa dan minggu ke wadikah bayi yang mana bayi wadret-adret iko urunya terhitung dari urun kana kewajiban bayi minggu ke baru bayi ya ke minggu ke hari dosa namun berat cinta kan berat nanggap yang berat andai kata urun ada pun dipanggil ya ikut kiri ya sebab kenapa ini nampak yang boleh jenai bayi bungun punai bungun mati mati bukan pak keluarga yang sah tanggung utama. Banyak anak bayi hancur kemuju punya bayi. Bayah yang kongkat ya, penjana. Sah itu, walaupun katanya kasar sekali, ekstrim lah, kejam lah. Tapi sah, karena ini wajib bayi hanya bayi tapi bungih kalau tapi mati. Sah itu. Mang dia berantem mereka, sih puna, kemuju, kemuju, kemuju. Oh, dia tu dah mendu. Tapi ada kata yang lah, dia boleh nak mengaku bayi dalam hanya kemuju. Sah sah. Tamra, walaupun hantega hantuk berhubi berhubungka. Dosa jari yang menghubungka. Nah, namun tak bayi tertulis dia. Karena orangnya segera yang bayi. Sehingga baru tak bayi, urangnya dosa. Lusa tak bayi, urangnya ketiga dosa. Lusa baru tak bayi, baru menari dosa. Tiga itu bayang, Naji. Nah, tiga itu bayang, baru. Urangnya menghadap kata dosa, sehingga menghadap kata mengalir dalam dosa, sehingga menghadap kata mengalir dalam kata kata baru untung dosa. Temu-temu, saya kata pun karena tiga kebayang ada kata. Dari pulau pertama ke leher itu enam pulau, kata itu dah kali ini pulau yang luna kata sama temu. Nanti ingat, nanti ingat banyak. Ya kemalamnya omnya nanti tinggal berga. Ya ketiga malamnya. Yang ketiga, yang diu segerakan diu karat-karat. Menanamkan majid apabila seulah mandinya. Kapasti majid yang kamlingai yang diu segerakan selesai fardhu kifayah. Tapi yang kalau pasti meninggal, baiklah itu rum dan ombak dan dinding. Kapasi kemeninggalnya segerakan. Nah, yang bagian umano, bagian gampan, bagian kubu dan sebagainya. Yang disegerakan. Keempat, memuliakan tamu atau jamu. Apabila datang ia kepadamu yang agama you segerakan mulia jame amade rumpat empat rumah yang lelua hukum tuah kaji yang diberkah rumah-rumah sering rum jame yang rumah yang lelua dan rumah sering dikunjungi oleh mereka. Tapi urung-urung senang ke jame. Mana segerakan pertimbang jame hana mesti dengan mewah muka ala kadar menurut rawa ke
walaupun dengan taruhlah bintik, walaupun dengan taruhlah atau secangkir ubi dan teh turun ala kadar. Dengan segera yang mulia jamin yang riuh dalam agama, kan ada bisikan syaitan dan segerakan soal berdak buduk menurut yang dah kemampuan ke yang. Yang kelima, taubat daripada dosa apabila berdosa ia. Yang kelima, giyu segerakan berbagah-bagah taubat lih dosa. Menalih dosa takarat-karat segerakan bertaubat yang bodoh utama dosa yang lain. Nya lima macamnya anjuran agama giyu karat-karat. Di luarnya nya yang takarat-karatnya bukan anjuran agama tapi anjuran dari syaitan. Nah, pertanyaan. Senang orang. Itu menyerahkan berarti dan orang yang ilmu menolong berubah. Dan kan? Aku segerakan semuanya itu. Dengan teknologi. Ya. Itu menolong kategori ilmu. Ya. Dalam riwayat lain, yang inilah yang tak beda. Riwayat yang lain, wajib segerakan salat bila sudah waktunya tiba. Riwayat beliau disegerakan muliakan tamu apabila datang ke rumahnya. Dalam riwayat lain tidak masuk tentang segera muliakan tamu. Artinya kon hanagi mulia mulia tapi tidak mau maknain hanagi tidak mau kenal. Dalam hadis yang lain yang wajib termasuk pun awai amode kaidah amode segerakan. Tidak, kita mau kemudiannya baik. Riwayat yang lainnya beda riwayat. Segerakan wadah yang diuji karena wadah diaturnya diaturnya itu banyak wadah wadahnya juga bisikan syaitan diu segerakan. Dan beda usah hana tak bubuk semayang wadah kaidah mau wadah dam-dam dan semayang mangat berdosa wajib keindahan wajib keyakin kesemayang diadu menyahana keyakin kesemayang diadu nyan walaupun itu kesemayang itu menggunakan dosa namun dalam dunia persoalan tersebut apabila ada darah katuk lindu kajojo iji kaitin nyodosa urujin budul-budul karena dia tak ada pemata lagi ada kaitin dan urujin budul dosa kecuali yang urusi budur sesuai dengan syariat karena dalam syariat yang kalah keturunan nyakam bilai oleh yaliji kuitim ibadah alasa urusi kebudur karena kedukunya nana jilai anik dahi daubah lama maksudnya budur yang datanglah urusi karena sesuai dengan syariat karena yang nyakam keturunan beru dan budenya maksudnya semua adapun punya si tuki tapi pada nak tahu mukul tu, jadi nanya galakan kat kepalanya sebab nape? Iya, betul. Menjadi hijau, menjadi ungu, menjadi lemo tapi yang nak salah ya kananya, yang jaga yang sebab
agama hadupi lagi maka itu nyogot agama hanap mulatap ngot agama hanap menentang cuma pikiran kayaknya yang itu yang berfungsi yang hebat-hebat yang ini yang itu ya itu tahu ya kokon itu dupura untuk ya kayak bahu-bahu ini bahu-bahu ini gadah itu ya kamu lama kurun itu gadah itu kayak berangkat juga tadi ada yang juga bahwa dewa itu moka kabur matana yang gara-gara jadi biarlah untuk sebab yang sepakat yang sesuai dengan alasan syariat nyerutaknya tapi yang sesuai dengan alasan syariat karena yang baju itu yuk doki nabe dahi bintang empat mubin dan tau yang kemakan itu yang wajah anak-anak uji tapi dia tak sesuai dengan agama dimaksud untuk yang dengan yang baru ada maitim ada maitim lupa tak secara hukum dia Pakta, hai mana pakta akan berubah dengan guna sehat dengan gerayu mana gerayu di meyurnawai lecara lecara kecoh berut ketinggal pecah ma berutnya ditanggung berutnya dia pecah buku tidak ya yang cara berubah ada pun kecoh teka ketinggal pecah ma takanya berganti ujit kebidangnya yang baru itu gak hitim kurangnya wakai nomi yang kurawa yang kita cara rupanya yang namanya untuk menangkap belajar ini kalau mau itu gak malam ya yang kayak itu buat demokre ya buat demokre ya makanya yang berdoa berkata kan oh sama tak dia tak apa yang berubah komplek dibaca yang rendah mintin mangguk yang rendah di bekun bengumulau sampai aku komplek kau rendah ya ya dia oh dia oh kaya dia rendah buka kaya dia bukan dengan kok kita terjadi adanya juga dua mata cuma agaknya menangu kode saya bukan kok tak punya kodak jadi bukan menyatu menyelam urung jangan kata duri kata usawa menghadap tapi kata usawa yang berapa dia kundi tempat dan usawa pat usawa kadang dan duri kata duri kata usawa kata dukungu ya ada yang semaya ya kawadanya sekedar kundu ya jodhi ya semoga ya tiga semua itu dia orang berjuang ibu bapa ibu ya dan punya jauh rumah berjuang tapi selama anak-anak itu pun biasa bila kira na kosong rumah bapa ibu anak-anak itu ya dalam sana hanya selama anak itu tapi kalau pun ada semaya ya dia jauh ke yang berjuang dia kan tak kita rasa lagi sudah dah demi ada pun raja berjaga yang terserah yang berarti dan terima banyak kawan kecil penuh yang tanya kadang-kadang nangon itu anak tak turi berumum yang berhati-hati karena berumum di anak tak turi ijak bertemu mbak tanya di bawah ini yang kira-kira aku yang tak mau dia yang ada kira-kira tak enak. Ya, pegang khawatir, inam ji, sebab khawatir, nanti inam ji. Sedia, kita jawab, hidup. Padahal, kak ada blokan inam kerawai. Sebab khawatir, mana dulu? Yang kira-kira, hana naturi inam ji, oh, iba uri inam, bang, kaya jawab, baik dulu. Kecuali, karantinya, nyawa tadi.
Karena negeri PT Ujaya kita terlebih di Madinah. Kau kau nama ya ini baru mau dia. Itu memang lagi di sana. Yang nama rumah-rumah yang banyak tak gerutu, 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 banyak berhati-hati nak ngobrol mulut. Kalau nak terima kebihan mertel, banyak berhubung usahan, berhubung, dan juga ia terbongkar, dan itu boleh, banyak orang. Banyak lagi yang kita letak. Ada pembukaan yang kemungkinan keluarga dan cara yang berhubung beri jid berbohong demi dan selamat dosa. Adapun nana cara lain itu dah menjadi mulanya lebih baik dan ulang langsung ini dan tingkah itu iuhe di rumah konamnya ya lupa dendam ya dapat rumah dan yang semuanya itu yang ada itu kata selama ada itu tidak bagaimana kemana kamu kahaya semuanya yang kamu nejak kamu yang semuanya perlu banyak terima ini dan jadi yang kamu lah kamu menyel dalam agama salah satu buat yang geliu segerakan yang ke menyebut dengan tajhidil mai mengurus tentang orang mati yang geliu segerakan man menyel kira-kira betul hai betul jihad hai berita yang seharusnya cik hanggupi betul. Alhamdulillah kumana wa giyul kegapan giyul kemayang kali kemayang bak kurang ada kegapan ada kutip tiga ketinggalan karena jujur menjadi karena ulur mati lagi kubu kita malu ulur de lagi kubu ulur mati lagi kubu kubu boleh daun lagi yang maaf, miadam takut. Kemudian nah jala buka pintu sekian malam lengkap, tanpa dan sebagainya. Dan seperti pokok amalan yang dia kubur, yang bermamaan dan ini ada tiga menurut. Karena aku ada ceramah di luar. Karena aku yang ceramah lawan dia jajan, lawan dia lagi. Ya, yang pegang itu lebih penting. Artinya mumpung ini anak boleh ceramah yang panjang lebar pokok mendem tentang kematian bersahabat tentang kematian wajib pelajaran dari Yahudi akan dengan janji dan dosa kiamah dan utang yang jen kumah minawi air kumah dan kumah hati hari tak kepada mumpung hari wari dengan mati kecil terdoh bagi dia mari dia berdoa menang-menang. Karena saya ceramah di dunia dan tempat-tempat yang lainnya bertanda hanggupi berdiri. Cuma dia kira-kira hanggupi berdiri. Kadang dia buka rumi dena mengawal Tuhan. Di dena kisi-kisi di dena dengkul kuimu. Yang lebih daripada yang dena ini akan kena berdiri. Kalau yang kena dena mengantimu dan menimbang ya haji. Kalian dah berdiri. Karena itu di dena gunanya wali. Yang daripada hari ini akan kena berhenti dan tidak berdibang di tempat kita yang sanggup biu segera kecuali dan sebab-sebab yang terlalu cedok kamu tinggal malam ada yang jaga mah gede ke itu soalnya ada ulung kuku biasa yang kuku ada muda PKB itu karena atau mana debu kita tengok kaji lama dah dan yang kembali ada kecil ya tempat-tempat lagi ya ya baru tak mampu sih ada pindih tapi dia lengkap ada malah segera kan sebegitu kamu yang kaki kamu sudah mulai di ada dua aja mungkin banyak bila kayak kubur sedangkan kubur kubur tak mikir dan mutek
Ya, kublah gapai. Kublah gapai lah. Padahal muka nakir cipta gapai. Tapi orang mati kubur yang lagi umum. Ya, kenapa lagi orang yang jumlah kubur yang membenar matahari? Yang surah dahi benar. Nampu muka nakir gupoh berada tak pita. Kubur kena juga lagi. Nah, sebalik jihlau. Gadam berdiri, madam huruf bermasalah. Yang kedam poh ada kubur, tapi segera mendapat nikmat surga, nikmat kubur. Maka jangan melama-lamakan, bisa terhenti nikmatnya segera dirasakan. Yang kira terhundung-hundung. Tapi bukan bahasa umum, kok umum berarti yang lain-lain. Ya, yang di segi tak hukum, ya bukan umum. Karena dia bukan sanggup tak hukum, jadi dia tak atas segera kaya oleh nikmat umum. Ya itu sudah berubah berujuk dan jadi malaikat bukan nakir kagubren. Kalau bisa ada beda ukuran tangan dia, maka apa yang tak umum di segi pembahasa. Walaupun dah nikmat dah hadir, jadi kedua dirinya dengan Allah. Umum sih tepah dah mungkin. Kedua dah, dah umum secara ini dah ibadah. Anda bisa kayak kita yang utama-tama boleh boleh kadang modalnya langsung tegak di mereka di pada anak itu pengen ada umum sih cuma ada bisa ada bedakan antara guru-guru nilai kita nya mohon kan dan si dan guru dah kalah dan mohon mohon tapi bahwa adalah ibadahnya paling betul benar udah pada umum segera merasakan iman umum tak ada mohon dan ada guru mohon tak ada awalnya mohon ke rumah. Tapi mudah dapat langsung berperan di mereka. Rupanya ada tak ibadah. Yang pun dia ada tempat yang lalu. Maka pada umum segera menyebab umum. Kamu bahan ada turi, yang dikira ada turi. Yang mati, yang tak betul dari api awal yang tak keluar di mereka. Yang bagah dah yang berperan, bagah-bagah punya nikmat. Boleh jadi itu baliknya yang kaya tambah. Kamu nyalau, oh nyalau, nyalau, jadi namanya itu mencapai, ya, yang buka tutup, jadi juga lakunya tersiksa. Cuman orang yang meninggal hana kubu boleh jadi meninggal baju di binatang atau meninggal pemenuhan hal-hal lembu buruk-buruk di dalam tulukan empat kubu yang kibar kehana kita tetap disiksa kibar cara kita ketika kita tubuh juga meratakan terkini. Cerdok-cerdok, mendauro mana dupeh dengan kayu, jubelun mendauro yang baik dengan pekun, sakit, budi, pabrik. Namun, mendauro mana dupeh dengan kayu. Tapi sinar mendauro nya balangnya kuku mendauro, kembali kuku gede kamu. Bayangkan, menurut lebih pertama, lebih kedua, lebih kedua, lebih kubur. Dari kubur, kenai, kedua, kesah. Kemudian baru kena, kau jemuk dah. Yang bila mendaulanya bukan kena ke yang kena ke ulang yang kena ke kembali ke Allah. Andai kata yang kena nyujuh dia. Tapi hanya kena kena yang mendaulah. Kota itu rasa sakit, rasa pedih. Itulah kota yang ada tepeh, kukuh namanya. Nanti belum juga cukup sakit. Mancara kalau orang pun nak bicara ada Allah ada anak ada yang boleh terbayang dia guru dan buku mendang dina yang meninggal ada empat buku mendang dina tak dina roh tubuhnya juga rata lagi walaupun ada tupeh dan tupuh langsung tubuh lagi lagi ada tupeh dan mendang tapi uang dina
Ya,
tapi aja tu kumah, tapi dah biasa tu kah, mungkin tidak kah dengan kamu nak acara ini itu, yang kerja yang perlu kah, kerja dengan dua waklah, kerja kerja tiga kerja berdaji, dia tidak akan mungkin dia awal kerja, jadi hal-hal yang namanya kum yang bodoh, yang tidak boleh tidak boleh kah, masalah cok pentingnya pentingnya. Daripada benar kayu-kayu mulut kumpul dia minum peng mana mungkok cok yang juga juga kalau yang di kerugian miskin aku yang juga mesti hanya benar kerugi kamu mudah-mudahan bermanfaat ada kekurangan kejanganan kesilapan dan punya kilo pengajian pertemuan berikutnya. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله